Jadi di pasal 21 ayat 5 pun waktu dia memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah, dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam kongres, itu dia pun menjadi ketua umum. Suara yang sah. Jadi jumlah suara yang sah. Merasa berarti suara yang itu tidak sah. Yang terbiasa berarti itu gila. Kalau dari suara-suara sah. Nah, nanti kita lihat lah ya. Sudah begitu ya. Presidium membacakan itu lalu mereka begitu, mereka mengatik langsung. Begitu dan diketahui kurang 61, ada yang protes, bukan. Kita sudah protes, kita sudah protes, kita tidak setuju. Berapa orang yang protes? Banyak semua para semua saksi. Protesnya di mana? Di mana cak? Nah, protesnya bagaimana? Apa sih protesnya? Kami tidak. Ini harus dikeluhkan dulu karena kita hasil pemilihan itu tidak pernah ditandatangani oleh para saksi-saksinya. Bagaimana kami sebagai saksi juga tidak boleh sah? Ada yang minta itu dalam satu jam lagi, mau satu jam juga. Karena yang kita teriakan itu kita minta ini disahkan dulu. Tidak ada yang bisa. P24 dan 25. Apa?
ini video tentang video pimpinan sidang yang secara langsung memutuskan dan menetapkan mengesahkan tugas 10 baik tol P24 dan P24 video ya? Iya, video kalau bukti 25 itu lebih tentang protes peserta kongres terhadap adanya selisih jumlah suara untuk pemilihan capetun dan lengkap pertama 24. Ketika itu responnya apa dari pimpinan sidang terhadap dari protes? Karena presiden langsung tetap membacakan itu. Gak mendengar lagi ya? Tidak mendengarkan lagi suara anggota. Oke, okay. Saudara saksi, saya ingin tanya tadi saudara saksi kan mengatakan pemerintah hadir di dalam Kongres Surabaya kan? Iya. Okay. Nah, ketika Kongres Surabaya, apakah ketika itu pemilihannya satu putaran atau dua putaran? Dua putaran. Dua putaran. Ketika itu ada berapa calon? Ada tiga. Tiga calon. Siapa aja? KPD, Dua Lita, sama Sapa. Sama Sapa. Nah, ketika putaran pertama, siapa yang mendapatkan suara terbanyak? Suara terbanyak itu didapat.